berbincang berkenaan Evelyness untuk undang-undang regulation adalah di 8301. So Evelyness ni ada dua level. Satu initial Evelyness, yang kedua adalah continuing Evelyness. Initial Evelyness adalah certification of the aircraft to the certification basis, yang mana semua design perlu menepati keperluan. Continuing Evelyness adalah berkenaan dengan satu MRO 145. MRO ni ada dua, satu 145, satu lagi M subpart F untuk below 5700 kilo kapal. The rest is part 145, dan komponen MRO pun dalam part 145. Part M sub part F untuk limited MRO. Another aspect of continuous adalah training, aircraft maintenance training, aircraft maintenance personal training, which is part 147. Part 147 untuk menjalankan syllabus part 66 dijalankan oleh 147.